Wakaf di bulan suci Ramadan yuk. Insya Allah 2019 Yufid ganti kantor. Kami tunggu ya. Assalamualaikum Sobat Yufid TV. Selamat datang di channel Yufid TV. Dan saat ini kita ada di program acara apa? Andi Yufid Ramadan di Yufid. Iya, sebelum videonya mulai, klik tombol subscribe. Subscribe yang merah subscribe. Itu. Terus nanti diklik juga nih tombol ke atas jempolnya. Terima kasih. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis. Oh iya Jang, sebelum mulai ini ngomong-ngomong kaos kita kembaran ini. Waduh. Iya, apa? Hitung-hitung kan promosi. Iya. Siapa tahu ada yang mau beli, iya, bisa siap. Beli di yufidstore.com. Yufidstore.com juga. Dan siapa tahu nanti di kuisnya itu berhadiah kaos angkringan. Waduh. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa nih? Bahas apa? Tentang apa, Jang? Fidyah ya? Iya, fidyah. Cara membayar fidyah dengan uang atau dengan makanan. Dan ngomong-ngomong soal fidyah nih, saya punya nenek, Jang. Beliau ini sudah uzur ya, sepertinya sih. Enggak bisa puasa udah ya. Udah enggak mampu gitu. Sudah enggak mampu. Tapi bingung nih cara membayar fidyahnya pakai uang apa pakai makanan gitu. Jadi, penjelasannya gimana itu? Itu dia saya tidak tahu. Kita panggilkan saja spesialis pembaca artikel. Ya, Fikri. Fikri telah hadir di studio Sobat Yufid. Silakan kita panggilkan saja langsung. Wah, kaosnya juga kembar. Ternyata kembar. Oke, fokus. Kita fokus ya. Tadi ada pembahasan atau pertanyaan atau unek-unek tentang bagaimana sih cara membayar fidyah. Seperti biasa kalau masalah kayak gini, kita buka di konsultasisyariah.com aja. Siap. Nah, ini tak buka dulu sebentar. Jawaban untuk masalah membayar fidyah dengan uang. Disimak baik-baik. Dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin diuraikan bahwa perlu kita pahami satu kaidah penting, bahwa ketika Allah menyebut dalam Al-Qur'an dengan lafaz it'am atau memberi makan, maka kita wajib menunaikannya dalam bentuk bahan makanan. Dalilnya ada tentang orang yang tidak mampu puasa. Allah berfirman yang artinya wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Makanan berarti itu. Berarti pakai makanan mateng ya, Fik. Siap saji, siap santap, bukan dengan uang. Terus ada lagi enggak? Ada lagi nih. Semua dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan lafaz makanan atau memberi makan, maka itu tidak boleh diganti dengan uang. Itu Sobat Yufid. Jadi membayar fidyah itu dengan makanan mateng. Betul. Siap santap, ya toh? Santap. Bukan dengan uang, ya toh? Atau makanan mentah. Bahan makanan mentah. Terus ada itu enggak, Fik? Penjelasan mengenai cara membagikannya. Cara membagikannya, cara memberi makan itu ada dua. Di sini disebutkan diantarkan ke rumah orang yang miskin sebanyak seperempat sok. Kemudian ada yang mengatakan setengah kilogram beras beserta lauknya. Kemudian yang kedua, memasak makanan dan mengundang sejumlah orang miskin yang wajib diberi makan. Diundang ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tua dan tidak bisa berpuasa, beliau memberi makan 30 orang miskin di akhir bulan Ramadan. Jadi satu hari itu satu orang miskin atau bisa dikumpulkan 30 gitu. Betul. Waduh, ini pasti Sobat Yufid ini sudah mulai memahaminya. Betul. Jelas, cukup jelas tadi ya penjelasannya. Jelas. Kalau sudah paham ini, sudah saatnya kita membacakan apa ini? Kuis. Oke, ini kuisnya. Disimak baik-baik. Bagaimana cara membayar fidyah? Itu gampang kan? Tadi udah dijelaskan panjang lebar kan? Bagaimana cara membayar fidyah? Nanti videonya diulang-ulang kalau belum jelas. Atau kalau lebih jelas lagi, buka di www.konsultasisyariah.com. Jawabnya di mana? Jawabannya ditulis di komen Facebook atau di YouTube. Nanti akan diakumulasi siapa yang menjadi pemenangnya. Bisa jadi yang lewat Facebook atau bisa jadi yang lewat YouTube. Betul. Akan mendapatkan hadiah dari yufidstore.com. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton acara ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.